dulu begini. Wow, kasut kabun. Mama pun pakai kan? Mama si Jenji. Oh, Jenji punya. Oh, Jenji punya. Oh, Jenji punya. Bolehlah pakai asal kasut lah. Oke, marilah kita tengok durian. Kita tengok sini, dekat saja ini durian. Masih lagi kau main tuh kereta kamu dulu-dulu, Iko. Nah, ini dia durian. Pergi tengok. Ada jatuh kah? Ada? Wow. Ada lagi banyak kok di atas. Wow. Ah? Karena makan tupai. Alamak. Alala punya sayang kuning lagi di sini ini kan. Wow, satu biji saja jatuh hari ini. Wow, banyaknya buah. Iko cepat, sana limpas, kakak numban dulu nih. Jangan numban. Iko masih anu lagi, masih kecil. Ada tuh di atas semua. Tunggulah, besok mungkin dia jatuh. Nanti besok pagi lagi kita pergi. Wow, banyaknya. Nah, buah dia banyak. Jangan lempar-lempar, nanti kena. Mana yang tadi buah dia? Tuna. Banyak juga buah, masih banyak lagi di atas. Tapi hari ini dapat satu biji saja. Tapi kena makan tupai. Jadi terpaksa buanglah yang ini. Oh, satu biji kecil lagi dia bilang. Oke. Jadi yang di depan Denny kena makan, tapi buang. Nanti kita buang dia punya yang sudah kena makan, kita cuma ambil yang sebelah di sini saja. Bukan. Masih banyak lagi buah, tapi besok baru kita pergi tengok lagi, mungkin akan jatuh tuh besok. Besar lagi. Kak? Hah? Besar. Besar. Nah. Gemuk-gemuk. Buah dia masih banyak di atas. Besar-besar lagi. Oke. Ji, apa kau buat? Saya coba membuka ini durian kucing. Nanti di rumah lah, Ba. Oke, mari. Dapat ya, umben tuh. Tidak juga pandai jatuh tuh. Kami sibuk juga dengan nih kereta yang jadi apa sudah itu kereta itu. Kita pitingu yang satu pokok lagi, mari. Piko, jangan pergi bawa durian, nanti ada yang jatuh kena kepala. Sekarang dia jatuh sudah buah dia. Jadi bolehlah makan durian ini. Tuh. Kalau kau labat kan, jadi kena pasang tongkat. Labat buat dia. Nah. Kami sini. Oh, banyaknya, tapi kecil-kecil. Di atas kan banyak kok. Tapi ini buat dia kecil-kecil. Itu buruk. Itu buah kecil buruk. Oh, ada duriannya. Oh, kecil. Kecil. Mama saya buka nanti ya. Iya, kau tuh coba bukalah. Hari ini dia ada jatuh 3 biji. 3 kan? Oh iya, 3. 1 2 3. Jadi balik rumah kita try buka sama ada isi dia ini bagus ataupun tidak. Sebab kadang-kadang nih durian ini pandai menipu. Wangi dia sedap. Sekali buka isi dia tawar. Oke lah. Kita guncang dia.
kalau dia punya apa di isi dia di dalam berbunyi kruk kruk kruk, dia bilang itu petanda dia bagus, durian, buah durian yang bagus. Saya pun takut tak mau pergi bawa tu, bawa ini pokok nanti jatuh anak kepala, tiada topi keledar. Jadi itulah kita, saya cuba guncang dia, mungkin dia apa, saya tidak dapat rasa lah, mungkin kah dia tidak berapa bagus kah, tapi nanti sampai rumah kita coba buka. Cepat-cepatlah pungutnya, saya takut jatuh karena kepala ada jatuh dari atas. Oke, jam balik. Hari ini 3 biji. Oke, jalan balik. Tiada. Buanglah, buruk sudah. Jangan. Okay. Aku mau guna itu sini. Apa? Pulang. Oke, jalan. Mia. Pulang. Tesla bawa saja pulang. Kecil, buruk baji. Ini apa? Nanti banyak kilau. Banyak kilau. Mungkin yang si Mia punya ini oke. Kita singgah yang besar lah sana tuh, yang satu biji saja. Mia, mana tuh pisau? Jalan. Terpaksa lagi mama yang angkat nih kereta. Angkatlah. Nanti besok lagi kita pergi tengok. Oke, mari kita jalan. Nah, hati-hati ya, ada duri dia. Biarlah itu kereta dirang si Piko di sini. Nanti dia pergi ambil sendiri. Ini panas so. Iya, nanti besok lagi kita tengok. Oke, ini dia itu durian dari belakang rumah saya. Sekarang dia sudah ada besar sikit, tapi ini pokok lain. Oke, mari kita potong. Dia punya apa? Bah, tajam-tajam, Mak. Dia punya anak kamu. Sudah. Kuning, tapi yang pokok satu bene. Sedap. Oke, buka yang kedua. Sama, ini pakai ini ada kuning lagi. Lebih kuning.
terus nanti tanya nggak kalau nampak telurnya. Kita pungut, taruh di piring dulu. Kita makan durian, Makan durian, tunjuk. Panas ya. Nah, habis itu makan nasi buat makan. Sedap. Siapkan terus. Makan satu baris lah. Satu begini. Satu orang makan. Ada lagi di sebelah dia sini pun masih ada. Satu lagi. Nanti mau bala lagi. Saya ajar kamu orang cara-cara makan durian. Saya ada satu petua, kalau lepas makan durian minum, tuang air di kulitnya. Ini lepas tuh kita minum. Jadi ini kulit durian banyak dia punya manfaat. Kalau kita terpigang-pigang itu durian, ada yang tidak suka tercium tangan dia bau durian, boleh juga tuang air di sini kemudian cuci itu tangan. Dia punya kulit akan dia punya bau akan hilang. Gitu. Oke, sekian dulu video saya sampai di sini. Kamu coba-cobalah petua-petua kulit durian ini bersih dadu. Jadi kita jumpa lagi di video yang lain. Bye.